Berikut ini cara untuk update yang namanya HP Infinix ke OS terbaru. Jadi kalau kalian yang menggunakan Infinix itu memang harus selalu update supaya dapat fitur terbaru. Untuk caranya, kita langsung periksa di bagian pengaturan ini atau di beberapa versi Infinix dia muncul di sini di notifikasi menyuruh kita untuk update. Langsung saja kalian klik ke bawah. Ini ada namanya sistem, di bagian sistem pilih dan ada yang namanya pembaruan sistem yang ini. Jadi untuk mendapatkan update dari online, pastikan terkoneksi ke internet, pilih pembaruan online. Nah, kalau sistem Anda sudah update, berarti sudah versi terbaru. Kalau ada update, biasanya di bawahnya ada tombol update. Kalian download dulu filenya, kemudian kalian pilih install. Pada saat proses install, jangan tekan tombol apapun, biarkan dia hidup otomatis. Jadi seperti itu, ikuti saja petunjuk. Jangan dipaksa untuk dimatikan atau dihidupkan kalau proses install softwarenya. Itu saja, semoga bermanfaat.